rescue the doctor. Melalui jalan berlumpur yang cukup ekstrim, Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan mengunjungi daerah terpencil yang juga terisolir di Dusun Parodo Jauh, Lembang Barupu Parodo, Kecamatan Barupu dengan menggunakan mobil double gardan. Aksi Bupati Toraja Utara di Kunker kali ini berbeda dengan melalui jalur ekstrim dan jalan berlumpur melewati pinggir tebing, dilakukan agar bisa ketemu langsung dengan masyarakat yang berada jauh di ujung utara kabupaten. Dusun Parodo Jauh yang dihuni ratusan jiwa ini jaraknya cukup jauh dari ibu kota kabupaten. Butuh satu hari penuh untuk bisa menjangkau daerah ini. Dengan melewati medan menanjak dan jurang yang curam, juga dibutuhkan nyali yang besar. Melihat jalur ekstrim tersebut, Kalatiku menjanjikan di tahun 2021 mendatang, jalur menuju daerah tersebut akan diperbaiki agar hasil bumi dari daerah ini bisa dijual ke ibu kota kabupaten di Kota Rantepao. Karena saya mati anu nambe. Kita kan dah. Tak berarti polisi. Jadi tahun depan ini sudah akan bekerja. Tahun ini sudah dalam perencanaan kita untuk mendapatkan prioritas. Karena dari seluruh kawasan di Toraja Utara inilah yang paling terkecil. Dan karena itu kita memberikan prioritas untuk penanganan di tahun yang akan datang. Musrembang kemarin itu sudah mengisyaratkan bahwa kawasan ini akan mendapat perhatian utama. Kau ayuh lu asal dia tahu yang